Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, مسلمين مسلمات sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah kita melihat secara agak panjang lebar tentang pengenalan surah An-Nisa serta sinopsis penceritaan dalam surah An-Nisa daripada awal hingga akhirnya, tibalah masanya kita memasuki surah ini ayat demi ayat, bermula daripada ayat pertama yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu, yakni bermula dari diri yang satu, iaitu Nabi Adam AS, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, iaitu isterinya Hawa, dan juga yang membiarkan daripada keduanya, iaitu zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, yakni mengawasi kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini dimulakan dengan suatu seruan yang menyeluruh, seruan yang meliputi segala makhluk, iaitu manusia, semua manusia yang mukallaf tatkala atau semasa turunnya ayat ini sehinggalah hari kiamat. Dan ia ditunjukkan oleh lafaz annas, yang mana bila kita fahami annas bermaksud wahai sekalian manusia, ia tidak menghususkan suatu puak dan mengasingkan atau menindakkan puak atau kumpulan yang lain, tidak hanya menyentuh suatu kaum tanpa kaum yang lain. Dan annas di situ membawa maksud, atau alif lam dalam kalimah annas itu membawa maksud al-istighraq, iaitu meliputi semua spesies ataupun keturunan ataupun bangsa manusia itu sendiri. Dan disebabkan apa yang terkandung di dalam seruan ini yang berupa amaran, juga berupa berita gembira, juga berupa perintah agar sentiasa awas tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita bimbang dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia meliputi segala atau semua manusia, tidak hanya ditujukan kepada penduduk Mekah semata-mata seperti yang disebutkan oleh sesetengah ulama.
bahawa ia dikhususkan kepada penduduk Mekah. Bermaksud An-Nas di situ merujuk kepada penduduk Mekah sahaja. Maka ia tidak diterima. Adapun yang dimaksudkan dengan nafsi wahidah dalam ayat ini merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Manakala dalam kalimah minha, dhamir ataupun ganti nama di situ merujuk kepada an-nafsil wahidah. Dan dimaksudkan dengan zaujaha di situ ialah merujuk kepada Hawa, kerana Hawa dikeluarkan daripada Nabi Adam alaihissalam, seperti yang dapat kita lihat secara zahir daripada frasa atau kalimah minha, bermaksud daripada Adam alaihissalam. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam hal ini mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan zaujaha atau pasangannya merujuk kepada Hawa, dan mengenai kejadian Hawa daripada Adam itu terdapat dua pandangan. Yang pertama, pandangan majoriti ulama tafsir bahawa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, lalu Allah menjadikan Nabi Adam ingin tidur atau merasa mengantuk, ingin tidur, dan ketika itulah Allah menciptakan Hawa daripada satu atau salah satu tulang daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Maka apabila Adam bangkit daripada tidurnya, lalu dia melihat di sampingnya ada seorang yang bernama Hawa, lalu dia merasa cenderung kepadanya dan merasa suka, seronok dengan keberadaannya, kerana ia ataupun Hawa itu telah diciptakan daripada satu juzuk atau sebahagian daripada dirinya. Dan ulama dalam kumpulan ataupun yang berpandangan dengan pandangan ini berhujahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sungguhnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk yang paling bengkok. Sekiranya dibiarkan ia bengkok, ia akan mematahkannya. Sekiranya kamu meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan sekiranya kamu biarkan ia terus bengkok, ia akan berterusan dalam keadaan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun pandangan yang kedua, dan ia merupakan pandangan Abu Muslim Al-Asfahani. Maksud pada firman Allah wa khalaqa minha zawjaha ialah daripada, bermaksud diciptakan daripada jenisnya, iaitu seperti mana firman Allah wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, bermaksud daripada jenis bukan daripada dirinya. Muslimin muslimat sekalian, dapat kita lihat juga ayat ataupun dalam ayat ini seruan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat pertama ini, ia mengandungi dua perkara yang ditujukan ataupun menjadi suatu yang perlu diambil perhatian. Yang pertama ialah kesatuan i'tiqad, kesatuan kepercayaan bahawa Tuhan manusia itu adalah Tuhan yang esa. Semua manusia itu mempunyai Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah yang menciptakan mereka. Dialah juga yang memberikan rezeki kepada mereka. Dialah juga Tuhan yang mematikan dan menghidupkan mereka. Dia juga Tuhan yang menjadikan mereka terdiri daripada pelbagai warna kulit, pelbagai bangsa, keturunan dan sebagainya. Yang kedua, kesatuan manusia atau kesamaan manusia dari sudut kejadian. Bermaksud manusia itu kesemuanya, walaupun berbeza dalam pertuturan bahasa, berbeza dari sudut warna kulit, berbeza dari sudut bangsa dan sebagainya, mereka semua merujuk kepada suatu asal yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka menjadi suatu kewajipan manusia merasa betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, dan dengan itu manusia sewajarnya mengagungkan Allah dengan penuh keikhlasan dalam menyembah hanya kepada Allah, hanya taat kepada Allah. Dan manusia hendaklah bekerjasama sesama manusia dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, bukan bekerjasama dalam perkara yang membawa kepada dosa dan permusuhan. Dan manusia juga wajar meyakini bahawa tidak ada sebarang kelebihan bagi suatu bangsa mengatasi bangsa yang lain.
bagi suatu warna kulit mengatasi warna kulit yang lain, melainkan berdasarkan keelokan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, keelokan kebaikan tindak tanduk mereka dengan pencipta mereka dan yang mentadbir urusan mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini bermaksud, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia yang berasal dari diri yang satu dan bertuhankan Tuhan yang satu, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu dengan mentaatinya dan tidak mengingkarinya, dengan bersyukur terhadapnya dan tidak mengkufurinya. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan kamu daripada diri yang satu, iaitu ayah kamu Adam alaihissalam. Dan ini merupakan suatu dalil yang sangat jelas tentang kesempurnaan kudratullah Subhanahu wa taala, dan menjadi suatu pendorong yang sangat kuat untuk manusia menjauhi apa jua perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi suatu faktor yang paling kuat juga untuk mengajak manusia agar bersikap saling tolong-menolong, berkasih sayang, bekerjasama sesama manusia. Kerana kamu wahai manusia telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala daripada diri yang satu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah menyambung lagi, wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa selepas Adam alaihi salam, Allah telah menciptakan pasangannya, iaitu Sayyidatina Hawa. Dan kemudiannya Allah menjelaskan hasil daripada penciptaan Adam dan Hawa itu, berlakulah at-tanasul, berlakulah lahiran zuriat keturunan. Dan Allah gambarkan dalam firman-Nya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kataan al-bath bermaksud an-nashr wa at-tafriq, suatu yang tersebar, suatu yang berselerakkan ataupun suatu yang terpancar menjadi lebih besar, menjadi lebih luas. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala membiarkan, Allah Subhanahu wa taala menyebarkan daripada an-nafsul wahidah, iaitu Nabi Adam alaihissalam, dan juga zaujaha iaitu Hawa, daripada keduanya lakulah pembiakan zuriat yang ramai dalam kalangan manusia yang mengandungi rijalan kathiran wa nisaa, lelaki dan juga perempuan yang ramai. Bermaksud Allah ingin menyatakan bahawa suatu sunnatullah dalam menjadikan manusia itu tersebar keturunannya, atau menjadikan manusia itu membiak di seluruh dunia ini dengan suatu ketetapan Allah, iaitu hubungan antara lelaki dan pasangannya wanita. Tidak kira sama ada apa jua bangsa mereka, apa jua warna kulit mereka, apa juga bahasa mereka, bagaimana jauh pun negara dengan negara itu, maka semuanya adalah daripada suatu asal keturunan, merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Dipersoalkan juga oleh sebahagian ulama, antaranya Fakhruddin Ar-Razi, tentang apakah hikmah Allah menyebut rijalan kathira wa nisa'a. Sifat banyak itu, kathira itu, diberikan kepada rijal, kepada lelaki, tidak pula diberikan kepada wanita. Maka beliau mengatakan bahawa kerana bila disebut rijalan kathira itu menunjukkan kesempurnaan bilangan ataupun ramainya lelaki itu lebih jelas, maka tidak menjadi masalah ataupun tidak sukar untuk memahami jika disebutkan ya lelaki itu ramai. Dan untuk menunjukkan bahawa golongan lelaki itu adalah lebih sesuai menjadi golongan yang lebih terkehadapan, lebih terampil daripada golongan wanita, kerana wanita itu sifatnya atau suatu yang sesuai dengannya ialah sebagai suatu jantina bagi manusia yang dilindungi, yang tidak menonjol seperti mana golongan lelaki. Ini yang dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Muslimin muslimat dirahmati Allah. InsyaAllah akan kita lihat lagi dalam pertemuan yang akan datang,
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.